Okay guys, aku nak datang sini bukannya nak nak makan railway coffee ni. Jadi korang tunggu video selanjutnya. Jadi korang tekan subscribe Gomo Disco, like, komen dan share. Okay, jom. Assalamualaikum, Gomok Disiko. Okay, hari ni aku nak tunjuk satu video, cara-cara nak post motor. Aku buat post motor ni yang kali ke, untuk motor yang aku jual kali kedua kot. Untuk aku tengok motor lain kali ke ketiga. Sekarang ni kira kali ketiga aku nak post. Yang first aku tengok, aku buatkan member aku pakai post laju. Second, motor RS hantar ke Selangor. Yang tu owner datang sini naik bas. Dia tengok motor, aku settlekan apa, tolong dia pergi settle post lah dengan dia sekali. Kali ni aku akan post motor. Aku pergi settlekan, owner tak ada, owner tak tengok pun motor tu, cuma tengok video aku yang sebelum ni. Kalau korang perasan, video RG warna merah, warna merah dan warna hitam, yang nak jual RM2,500 dengan RM2,400 tu dah terjual. Dua-dua dah terjual. Yang ni aku nak post, bukannya ni. Okay, yang belakang tu aku nak post hari ni. Sekejap. Aku nak post bukan sebiji, tapi dua-dua biji ni. Aku nak kena hantar ke Perlis, Kanga Perlis. Aku pakai KTM D. Dua biji sekali, owner yang sama. Dua biji sekali dia beli, harga kasih sayang, harga combo orang panggil. Okay, ni dia dua biji. Ni aku nak wrapping dulu. Nak standby. Kita start dulu. Tengok. Sekejap lah. Kita start dulu. Kang sampai sana tak boleh hidup ke apa. Ini langkah berjaga-jaga. Okay. Yang merah ni cantik hidup. Yang hitam ni pula. Bismillah. Okey. Dua-dua berfungsi. Ini betul-betul sebelum aku post . Sekejap lagi aku nak wrapping. Aku nak wrapping ni post tu kata no black buka. Minyak kena ada suku je. Tak boleh penuh. Set mirror buka. Nanti aku akan tunjuk prosesnya macam mana. Aku pun dah lupa, dah lama dah post RS tu. Dah 3-4 tahun lepas kot. Tak silap aku lah. Masa tu awal-awal aku buat jual beli motor ni. Time tu tak ada buat. Okay, time tu aku belum buat YouTube lagi. Jadi aku rugi lah. Tak tahu, tak terfikir pun nak buat YouTube ni. Jadi ni aku akan tunjukkan hari ni. Aku dah survey harga untuk dari sini lah, dari Keluang bawa ke Perlis, RM160 untuk sebiji motor. RM160. Untuk kunci dia ada kotak pos RM6, ataupun kotak helmet pun ada RM9. Tengok nanti, mungkin aku pakai kotak helmet je kot untuk dua biji dokumen dengan kunci ni. Kunci, nombor plat, set mirror. Okay, jom aku nak wrapping dulu. Mari.
Okay guys, aku dah nak on the way dah ni. Tengok belakang, ada dua biji RG Sport. Satu RU, satu RG. RU tu ada kelas tangan, RG tu tak ada kelas tangan. Tapi kapset dah RGB. Member kita daripada Police, supporter YouTube ni, terima kasih. Dia tengok kat YouTube, dia terus sebeh tanya harga apa benda semua, dia terus on. Aku belum bagi gambar apa video detail dekat setiap satu motor ni, dia dah on. Jadinya kita buat yang sebaik mungkin lah. Terima kasih. Okay, aku nak ke KTM dekat Geluang. Dekat Geluang je ada dari sini, yang setakat ni yang paling murah. Okay, aku tunjukkan brosur. Sekejap lagi aku tunjukkan untuk post ni berapa harga ni. Guys, ni brosur yang aku dapat, flyers daripada KTMD. Aku pergi hari tu. Okay, ni untuk post, charge post serendah RM155 untuk pelajar IPT. Mungkin nak kena ada card. Ni kalau korang nampak, ikut CC. Biasa sekarang aku kena 160. Ada 150 ke atas, 180, 200, 250, 300. Macam tu lah. Apa yang korang boleh nampak. Ini helmet dan kunci RM9. Kunci saja RM6. Nanti aku nak kena yang ni. Okey, aku selat dalam ada skim insurans untuk bungkusan dan motosikal. Jadi mungkinnya aku nak kena tanya balik ni. Tapi aku rasa RM160 akan tambah dengan RM15 ni untuk korang dapatkan insurans. Jadi kalau jalar ke, pecah ke, hilang ke, jadi akan dapat ada cover lah benda tu. Tambah RM15 je ada cover benda ni. Okey. Tengok apa yang ada. Cah bantaran, barang-barang, apa benda semua. Jadi kita nak motor. Okey, jom kita gerak dulu. Bye. Okey guys, aku dah photo state IC aku. Gambar IC owner yang dekat sana yang akan ambil. Geran sekali aku photo state untuk rujukan. Tapi yang pasti dia kata tak nak yang dokumen dia nak, cuma photo state IC aku dengan nombor IC yang akan ambil dekat sana. Itu saja. Itu yang dia cakap lah. Macam photo state geran tu aku yang buat sendiri, aku nak buat rujukan aku. Pasal geran aku akan post sekali. Jadinya tunggu lah, nanti dah sampai aku tunjuk apa yang perlu kita buat. Jadi korang jangan lupa subscribe. Tekan button subscribe. Like, comment dan share. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Okay guys, kita dah sampai ke KTM guys. Mana nak parking ni? Beratul lah Nak makan apa? Railway coffee pun beratul guys. Mana nak parking ni? Tak apa, kita parking sini dulu. Kita tanya brother tu macam mana kita nak post. Yang tu baru punya, pakai current elektrik, tak tahu bila siap. Okay, jom aku nak ke counter dulu. Okay guys, kita dah sampai. Sekarang ni nak kena parking, tolak motor ke belakang. Kita turunkan dulu motor. Dokumen dia nak IC je. IC je guys. Aku photo state banyak-banyak tak payah. Okay, jom turunkan dulu. Okay, kita dah sampai dekat KTMD kat Geluang. Nak hantar pos ni. Jadi aku nak uruskan pos. Okay, jom. Assalamualaikum. Okay bang, dah. Motor dah tolak. Sini eh. Okay, baik. Kotak helmet eh. Macam ni RM9 bang. Tapi untuk sekali jalan dengan motor lah. Yes, dengan motor. Kalau lain-lain, contoh nak post helmet saja. Helmet saja. Pun boleh ke tak? Kita kira barang lah. Oh, kira barang lah. Barang lah. Oh, stesen mana nak. Oh, lain lah. Harga tak RM9 lah. Harga lain lah. Okay, baik, faham. Ni kira package untuk motor je lah. Motor je.
Kalau keluar barang, ha? Buat macam kotak ni, ni. Oh, okey, baik-baik. Macam helmet ni. Nombor telefon saya 011-1616-2088. Okey, ngam. Hantar ke Perlis, bang? Arau Perlis. Arau Stelia. Sekejap. Arau lah. Arau. Ha, ni. Okey, ngam. Ah, tengah rakam. Nanti kawan up, eh. Okey, dah nak selesai urusan. Nah. Kena IC pengirim dengan no, dengan IC penerima, nombor IC saja sana. Ah, dia nak tulis detail je. Tak payah patut statement pun. Yang macam insurans tu macam mana, bang? Ha, kau tengok dekat flyer tu ada insurans macam RM15 untuk satu motor. Ke tak payah? Tak payah, eh? Kira tak ada apa tu, eh? Okey, baik. Apa kita nak bagi motor? Ha, okey. Ambil orang yang sama lah. Ambil orang yang sama yang ni. Ha. Kalau ada cover apa-apa pun. Ha. Dekat Simon ni dah ada RM200. Oh, untuk sini lah. Kira tak payah beli lain lah. Ah. Okey. Nak beli pun boleh juga. Rasa tak payah kalau dah ada tu. Itu 200 kalau rosakkan sikit-sikit ah, ha, boleh ah. Okey tu. Yang betul tu. Ah, YouTube, bang. YouTube. Ah, nanti kau bagi ni. Jap, eh. Okey, dah settle, eh? Okey, mantap. Ah, nak hantar motor boleh pergi ke KTM D dekat Keluang ada. Okey, jom. Ni. Barang dia. Okey, jom kita tampal. Okay, bang, terima kasih. Assalamualaikum. Wah, bos tengok kawasan. Okay, dah selesai. Alhamdulillah. Harap-harap sampai. Tak ada apa-apa problem. Anggaran waktu berapa lama, bang, sampai? Dalam seminggu lah. Bagi tempoh dalam seminggu, InsyaAllah sampai ke destinasi. Jadi owner kat sana nak kena ke stesen yang, stesen apa? Stesen kereta api lah, yang berdekatan. Ha, kalau ada Perlis tu belah Arau lah. Ha, jadi nanti akan call, eh? KTM akan call, eh? Call lah. Ha. Okay, macam tu. Nanti motor dah sampai ke destinasi, diorang akan call. Motor dah sampai, boleh collect dekat KTM. Okay, dah selesai. Aku nak gerak dulu. Okay, dah apa? Ya. Dah selamat. Selamat sampai, InsyaAllah. Arau, guys. Gambar satu. Gambar satu. Baru restore geli-geli, bang. Restore sikit-sikit je. Hantar ke Arau Perlis. Ah, tu lah. Dia tengok video dia terus on. Oh, jual, jual. Ah, kawan jual. Berapa sikit? Ah, 2500 dengan 2400. Ah, ni, bang. Boleh ni. Ni kawan punya channel YouTube. Facebook. Ah, nombor kontak kat belakang. Ah, hitam je, bang. Hitam. Ah, sambil-sambil kawan buka kedai gunting, jadi sambil-sambil ada restore motor. Lama dekat bujang dulu ni. Waktu bujang tu, eh. Ha, saya punya nanti saya mesti cari balik dekat Kelantan sekarang. Oh, ada. Tanah jumpa. Jumpa. Tak beli balik. Tak. Kalau nak beli balik pun fikir-fikir juga. Boleh nak beli pasal duit itu member juga.
Oh, patut lah. Dah cari-cari jumpa. Pasal jual atas jual sana jual sini. Haa, yelah betul. Pusing-pusing balik dengan member. Oh. Ha, ada kat Tanah Merah. Abang duduk mana? Saya sekarang ni duduk Jalan Paloh. Oh, Jalan Paloh. Haa. Rasa Kerantan. Oh. Okay. Ni nak ke sana ke mana? Tak, ni nak ke Seremban. Nak ke Seremban? Haa, nak ke Bali. Oh, naik ke TM mana? Haa. Saya baru repair kat minggu dah. Oh. Bawa lori lah gitu? Haa, bawa tanker. Oh. Aduh, rumah ni kan kalau dapat ambil balik pun bagus juga dia kata. Tapi itulah kan. JED 4138. Oh, JED. Tahun 97. Bujang. 97 sampai 6 je. 97 apa? Tak kira. Buat kenang-kenangan kan? Nostalgia. Beli masa lampau panggil. Bujang tu. Satu kahwin. Naik tu. Pakai anak satu. Pakai motor tu betul-betul jual. Oh. Ha, jual pakai motor lain, dia kata dia pun sedia. Tak ambil buk. Kata-kata tak ada semangat nak naik lah. Ha, jual tu. Kata tak jual juga. Jadi guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel YouTube aku. Mana-mana yang nak beli motor boleh Roger. Nak gunting rambut boleh datang kedai aku. Nak buat design printing, stiker, banner banting boleh Roger. Nanti aku letak nombor telefon kat description bawah ni. Okay, terima kasih mana yang support aku. Okay, assalamualaikum. Gerak dulu. Okay guys, aku dah settle post motor tu 2 biji ke Arau Place. Charge yang aku kena 1 biji motor 160 untuk CC 110. Jadi 2 biji siap, ada pos untuk kotak dokumen dengan kunci dengan apa benda semua tadi tu. Aku kena dalam 326. 326 je guys. 2 biji untuk 2 biji motor, bukan sebiji. Okey, jadi korang boleh lepas ni pergi ke pos KTM. Ada murah. Murahlah sikit daripada pos-pos yang lain. Kalau tengoklah, kadang kawasan tempat tu tempat KTM tak ada kan. Jadi korang check dulu macam mana. Untuk kesenangan korang juga. Okey. Aku gerak dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.